Persija bisa ketakutan. Jelang uji coba lawan Persija, progres permainan Persebaya semakin meningkat. Selama menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta beberapa waktu lalu, pelatih Aji Santoso sudah melihat progres yang dimiliki pemain Persebaya Surabaya. Di mata Aji Santoso, pemain Persebaya Surabaya sudah memiliki chemistry. Sementara itu, dalam waktu dekat, Persebaya Surabaya akan melawan Persija Jakarta di Stadion GBT. Pemain Persebaya Surabaya perlahan tapi pasti mulai menunjukkan progres setelah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Di sana mereka tak hanya berlatih, namun juga menjalin chemistry antar seluruh pemain, baik lama maupun baru. Hal itu pun yang menjadi fokus pelatih Aji Santoso. Selama pemain Persebaya menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, pemain Persebaya Surabaya juga berkesempatan latihan bersama dengan klub lainnya seperti Beta Jaya hingga yang paling baru PSS Sleman U20. Memang berapapun gol yang tercipta dari permainan itu tidak terhitung. Namun, yang diperhatikan Aji Santoso selama latihan itu adalah bagaimana skill pemainnya. Saat melawan Beta Jaya, Persebaya Surabaya berhasil mencetak 8 gol, sementara lawan hanya mencetak 1 kali gol. Hal serupa juga terjadi saat melawan PSS Sleman U20. Persebaya Surabaya berhasil mencetak 6 gol dengan 1 gol balasan dari lawan. 6 gol itu masing-masing dicetak oleh Denny Agus, Wildan Randani, Brilian Aldama, Muhammad Iqbal, dan Ferdinand Sinaga. Sementara itu, pada laga sesi latihan bersama sebelumnya, Aji Santoso mengaku tidak mengacu pada jumlah gol yang dihasilkan anak didiknya, melainkan apa yang mereka tampilkan. Melansir Instagram @surabayafans, 27 Aji Santoso mengatakan bahwa proses adaptasi penggawa Green Force. Dia melihat sudah ada hasil dari pemusatan latihan yang digelar beberapa hari itu. Secara keseluruhan, kata Aji, penampilan penggawa Persebaya cukup bagus. Gol demi gol yang dihasilkan juga sesuai skema yang diberikan di dalam latihan ini, bukan masalah skor, bukan masalah hasil. Tapi saya melihat bagaimana pemain bisa cepat beradaptasi satu sama lain. Juga bagaimana mereka memahami konsep bermain Persebaya. Itu yang paling penting, tegasnya.